Ramai di antara kita sebagai rakyat Malaysia mesti pernah terfikirkan, tak ada ke artis yang main kereta, tak ada ke artis yang memang ada kereta JDM, kereta Conti untuk dia main. Kita asyik tengok ada yang Lambo, Ferrari dan sebagainya. Boring lah kan. Tapi korang semua silap. Sebenarnya dekat Malaysia ni ada seorang artis yang mana kita nak panggil dia legend boleh, dan kita nak panggil dia gempak boleh, nak panggil dia panggil ikon motorsport pun boleh. Siapakah dia? Pekin Ibrahim. Hari ni kita akan borak tentang siapakah Pekin Ibrahim dekat dalam dunia motorsport kita ni, dan apakah contribution yang dia dah buat kepada scene motorsport di Malaysia. Sebelum aku meneruskan kita punya perbincangan pada hari ni, hari ni aku ada setup yang lawa sikit, dan aku ada kerusi healing aku kat sini dan juga meja yang kita selalu bawa pergi event. Kat sini lah korang boleh tengok makin handsome lah setup kita orang. Jadi, tanpa melengahkan masa, siapakah Abang Pekin Ibrahim ni? Tak janggal lah lagi nama Abang Pekin Ibrahim ni. Pekin Ibrahim ni telah mendirectkan dan telah producekan banyak filem-filem dekat dalam Malaysia ni, and famous disebabkan benda tu. Bukan saja direct tetapi berlakon pun pernah. Jadi, siapakah Abang Pekin Ibrahim ni? Abang Pekin Ibrahim kita ni berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Yes, orang Kelantan. Dan juga terjebak dekat dalam scene motorsport ni bukan asalnya daripada sebiji kereta, tetapi asalnya dia punya minat dia datang daripada main motor. Yes, motosikal. Zaman Abang Pekin main motor ni adalah zaman geng-geng main motor yang pakai kasut Johnson. Bak kata dia, yang otak-otak main motor mesti tahu. And disebabkan Abang Pekin ni main motor, disebabkan itulah dia dapat mengeluarkan movie Mat Motor. Okay, sebelum aku masuk lagi mendalam dekat cerita macam mana Abang Pekin ni terjebak dalam scene motorsport, kita cerita dulu macam mana dia boleh famous dengan directing dan producing movie dan juga berlakon dekat dalam movie-movie yang terbesar dekat dalam Malaysia ni. So, bila Abang Pekin dekat Kelantan dulu, sebenarnya muka je nampak macam garang kan. Muka je nampak bengis, tetapi dalam hati dia sebenarnya ada taman. Dia seorang pemuzik di hati. Sampai sekarang dia cakap dia memang suka main muzik. So itulah hasrat dia untuk datang KL sebenarnya, untuk menjadi pemuzik. So bila Abang Pekin ni datang ke Kuala Lumpur, time tu dia try lah macam-macam casting dan juga audition untuk dia mendapatkan placement dia sebagai pemuzik. Tapi last-last landing juga untuk dia menjadi seorang pelakon. Daripada casting dia menjadi seorang pelakon ni lah dia dapat menjadi hero dekat dalam movie Pendekar The Movie. Time tu kalau korang tengok muka Abang Pekin ni jambu lagi. Memang kalau masuk asrama silap-silap jadi jambu. Apabila selepas dia menjadi hero dekat dalam movie Pendekar The Movie ni, time ni lah Abang Pekin dia start susun dia punya networking cun-cun punya. Sebenarnya industri perfilman dekat dalam Malaysia ni, mana-mana industri lah sebenarnya, tanpa networking yang bagus susah kau nak jalan. So sebab itulah kita kena ada ramai kawan-kawan untuk membina networking kita yang lagi hebat untuk kita terus ke depan. Networking Abang Pekin ni dengan movie maker sangat-sangatlah kuat, dan daripada situlah Abang Pekin kita ni dapat untuk masuk ke dalam movie-movie A-list seperti Hantu Kat Lima, Bunuhan, Rock dan sebagainya. Selepas movie Pendekar keluar, apa yang Abang Pekin ni buat? Dia punya jiwa motorsport ni memang betul kental. Dia mengeluarkan projek dia sendiri, movie dia sendiri, iaitu Maximum X The Movie. Movie otomotif yang pertama di Malaysia, time tu zaman VCD lagi. Yang ada kereta dalam tu, tak silap aku ada kereta Honda EG9, ada kereta Mazda Enos, ada kereta GTO, ada kereta Evo 3 dan macam-macam lagi ada kat dalam tu. Okay, selesai kita cerita tentang macam mana Abang Pekin ni boleh jadi famous. Sekarang kita cerita part best dia, macam mana dia terjebak dengan motorsport. Okay, untuk pengetahuan korang, Abang Pekin ni sebenarnya seorang yang boleh dikira sebagai otai ataupun legend dekat dalam scene motorsport ni. Kenapa? Mari kita flashback balik kepada first car dia. So, first car kereta Abang Pekin merupakan kereta Proton Iswara. Kereta siapa? Kereta abang dia. Time tu Abang Pekin ni kecil lagi, dia rembat kereta abang dia, dia bawa keluar, dia belagak depan orang kampung. Itu adalah first experience Abang Pekin ni dengan sebuah kereta. Selain daripada tu, time tu abang dia ni pun ada kereta yang lain seperti kereta Kancil dan juga kereta Wira. Apa yang Abang Pekin ni buat? Dia rembat juga dua-dua dan dia bawa untuk tunjuk action depan awet-awet kampung. Time tu ni zaman. So, ini adalah step-step kepada idola pemotoran kita untuk menjadi idola pemotoran. Aku tak tahu korang faham ke tak, tapi pandai-pandai lah korang faham. Sebab tu aku cerita tadi bila Abang Pekin ni datang KL nak jadi pemuzik kan. Time tu lah Abang Pekin ni dia jumpa banyak geng-geng kereta, banyak bengkel-bengkel, banyak mat motor dan sebagainya untuk dia kenalkan lagi, untuk dia mendalami lagi apa itu motorsport dekat dalam Malaysia. Itulah apa yang Abang Pekin ni buat. Bengkel-bengkel macam Bengkel Wakya, Group Outlaw Satria, grup-grup ni lah, bengkel-bengkel ni lah banyak mempengaruhi Abang Pekin kita untuk start main kereta. Dan daripada situlah terlahirnya kereta pertama Abang Pekin. Kereta apa? Proton Satria Body Cyborg Engine VR4. Time tu memang tengah trending, engine VR4 masuk dalam Proton Satria.
So, itulah kereta pertama Abang Pekin kita. Dan daripada kereta tu lah, Abang Pekin ni dia rapat dengan sifu aku seorang, iaitu Abang Syah Supra kita. Dia lagi kenal dengan Abang Wakya dan dia banyak merapatkan diri dia dengan komuniti-komuniti kereta time tu. Ha, sebab time tu bukan zaman yang kau boleh buka IG, buka FB, kau boleh contact terus, tak ada. Time tu, kau kenal tempat tu, kau tahu tempat tu, kau kena pergi sana, kau kena jumpa, kau kena sembang dan barulah kau boleh kenal. Ha, itulah zaman tu punya cerita main motorsport. Okay guys, aku ada dekat Big Joe sekarang dengan Abang Famous kita. Abang Pekin. Okay, bang. Kau lah Famous. Hey, mana dia, bang? Cerita sikit apa yang ada kat Big Joe ni. So, kalau korang kat luar sana nak buat detailing, nak buat polish, coating, cuci seat ke, buang watermark kereta ke, datang ke Big Joe, gang. Korang boleh wish. Big Joe Car Wash and Detailing Putrahat. Dah sampai depan kedai. Tadi aku wish lah. Jok, dah sampai sini. Nampak, Sviro? Siap lah. Berkilat. Berkilat. So, kalau korang nak tahu lebih detail lah, korang tengok vlog yang aku ada post sebelum ni. Jun. Pergi, bang. Mantap. Thank you. Fun fact untuk korang, siapa yang kenal Abang Mi Syerit? Dia ni famous dengan kereta Syerit dia. Abang Pekin ni, dia cerita dia pernah rembat ECU Abang Mi Syerit ni masuk ke dalam Proton Satria dia. Dia bawa balik kampung Proton Satria dia. Dia race, dia menang dan dia action. Itu adalah cerita daripada Abang Pekin kita sendiri. Macam biasalah, bila kita dah start main kereta ni, kita berhasrat untuk masuk macam-macam barang dekat dalam kereta ni. Sama juga macam Abang Pekin kita, dia dah ada Proton Satria dia. Dia dah start slowly masuk barang performance. And banyak sebenarnya barang performance yang dia dah masukkan. Tetapi apa yang Abang Pekin cerita, dia rasa tak puas hati. Dia rasa masih kurang. Dia rasa tak laju. So, time tu, Abang Pekin buka hati berhasrat untuk membeli sebiji Mitsubishi Evo 6. Tetapi bukan original. Sebab time tu original mahal nak mampus. Dia beli body CK4 tetapi convert 100%, siap sunat apa semua. Itulah kereta second Abang Pekin Ibrahim kita. Ambil masa dalam 1 tahun jugalah untuk Evo 6 Abang Pekin ni untuk siap. Antara Evo 6 yang 100% convert, siap 4-wheel drive. Time tu kau bawa Evo ni macam kau bawa Lambo, macam kau bawa Ferrari dekat pavilion tu. Awet confirm direct ni. Tapi zaman sekarang tak tahulah kan, ada orang cakap bawa Evo ni macam orang bodoh. Tapi tak apa, kita teruskan. Bila Abang Pekin ni pakai Evo 6, dia punya networking dan dia punya community makin bertambah. So, time tu dia kenal dengan Abang Ayi Drag. Time tu dia pakai Satria warna pink, Abang Asrul Ayam dan macam-macam lagi yang dia jumpa. Dan daripada community-community, daripada member-member yang kau kenal ni lah sebenarnya kau akan teracun untuk upkan diri kau dengan kereta-kereta yang lagi hebat. So, time tu Abang Pekin ni Evo 7 baru keluar. Dia memang sangat-sangat minat dengan Evo 7. Time tu dia angkat sebiji Evo 7 daripada group member yang sama group dengan dia. Tetapi bak kata orang, rezeki tak panjang. Evo 7 yang Abang Pekin ni dapat, dia dapat pakai setahun je. Sedih apa yang jadi dengan Evo 7 Abang Pekin ni. Dia ibarat kau lahirkan anak, setahun je kau dapat spend time dengan dia kan. Evo 7 Abang Pekin ni kena curi. Betul guys, kena curi. Sebiji macam tu hilang sampai sekarang tak jumpa. Jadi apa yang jadi dekat Abang Pekin time ni, dia memang down, dia memang frustrated. Sebab Evo 7 tu adalah original Evo yang dia beli sendiri dengan duit sendiri, tapi kena curi selepas pakai setahun. So time tu apa yang dia buat, dia frust, dia jual semua kereta dia. Termasuklah kereta Evo 6 yang dia convert fully tu, dan dia stop main kereta sebab dia frust, sebab dia down. Bila Abang Pekin ni stop main kereta, time tu lama member-member dia semua dia tak jumpa, Abang Wakya dia tak jumpa, ramai orang yang dia tak jumpa sebab dia tengah down. Time tu dia pakai Viva je. Tetapi kalau hati dah pemotoran, memang confirm mood tu akan datang balik. So mood Abang Pekin ni sebenarnya datang balik untuk main kereta balik adalah apabila dia tengah buat skrip untuk KL Wangan. Time tu mood dia datang balik. Apakah sebab Abang Pekin buat movie KL Wangan ni? Sebab apa? Sebab dia punya jiwa masih kental dengan JDM, dengan kereta, dengan motorsport. So time tu motorsport scene dekat Malaysia ni boleh nak cakap malap jugalah, tak se-up sekarang. Tetapi purpose Abang Pekin buat KL Wangan ni adalah untuk upkan balik motorsport scene dekat Malaysia ni. Sampaikan dia pakai 3 biji R34 untuk buat scene R34 yang terbalik tu. Kalau korang tengok movie dia, waktu Abang Pekin ni tengah buat skrip untuk KL Wangan, time ni lah dia punya mood untuk beli kereta performance datang kembali. Kereta apa? Kereta Subaru. Tetapi time tu dia ada kawan yang bernama Kevin Tan yang racun dia kau-kau untuk beli kereta Golf Mark 5 GTI. Daripada Mark 5 GTI ni lah dia upgrade ke MK7R. Daripada MK7 ni pula dia upgrade ke Golf R32. Dan semua kereta yang dia ada, yang aku mention ni, semua ada sampai sekarang. So itulah dia cerita pasal Abang Pekin kita ni. Sampai sekarang dia main kereta nampak je macam seorang pelakon biasa. Tetapi knowledge pasal ilmu pasal kereta ni banyak, tinggi, dan aku respect benda tu kepada Abang Pekin kita lah. Sekarang ni dia ada sebiji Audi RS3 yang sangat-sangat handsome dan laju. Future planning Abang Pekin kita ni ada banyak. Salah satunya adalah untuk mengeluarkan movie Mak Motor 2 yang approach dia lebih dekat kepada community-community motor yang sedia ada ni. And dia akan ada keluarkan satu movie drift. Ini ada ura-ura aku cerita. Dia ada satu movie drift yang still in planning stage dengan Abang Buzai kita sekarang ni, iaitu Drifter
yang terhebat di Malaysia. So Abang Pekin sekarang ni dia punya status adalah dia ada a few businesses yang korang boleh tengok dekat dalam motorsport scene dalam Malaysia. Dia ada Little Joe iaitu air freshener punya company, dia ada Mama Joe iaitu kacang yang korang boleh dapatkan dekat Petronas, dan juga dia ada Big Joe Car Wash yang korang boleh pergi dekat Putra Heights. So ini adalah antara-antara bisnes yang Abang Pekin sekarang tengah jalankan. And kalau korang tengok banyak bisnes-bisnes ni, lagi-lagi Little Joe lah yang involvekan diri atau company diorang dekat dalam motorsport scene dekat dalam Malaysia ni. Itu adalah contribution Abang Pekin terhadap motorsport scene pada zaman sekarang. So itu memang aku respect gila. So kalau korang nak lagi konten-konten macam ni, korang boleh komen kat bawah siapa yang aku nak cover next. Thank you kepada Abang Pekin yang banyak support kita orang and banyak bagi masa untuk kita luangkan masa untuk buat storyboarding dan script writing ni. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao. Okey geng, macam mana geng? Okey tak video? Apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada Motomania kerana keluarkan kisah-kisah macam ni. So kalau korang nak tengok lagi video-video macam ni, teruskan subscribe Motomania geng. Memang mantap. Apa pun teruskan support Big Joe, aku punya car wash, Little Joe, aku punya air freshener, dan juga Mama Joe, aku punya kacang geng. Boleh dapatkan di Mesra geng. Kacang Mesra, beli makan. Mantap.